Itu kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas, dipun paringana tata kramane donga lan tansah yakin ijabahipun Allah. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara ngenani masalah seluk-beluk doa ingkang berkaitan kalau posisi kula panjenengan sedaya sebagai hambanipun Allah. Donga menika perintah ingkang kedah dipun lampahi. Ijabah dikabulakenipun donga menika janjinipun Allah ingkang mesti kelaksanan. Kanthi menika wong sing penggaweane donga nggih, penggaweane niku sing penting. Soal ijabah niku dudu penggaweane menungsa, ijabah ngabulaken donga niku bagiannya Allah, keranten bagiannya Allah, itu urusannya Allah. Mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu wa taala. Nek saged mirahne ten napa tugase kawula lan napa tugase bendoro, iku kula jenengan mboten sering tabrakan. Cara tatanan ngoten antarané karyawan kalih manajer nggih diwi-wi tugasé. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sing penting proposale digawe sak apik-apike, sak lengkap-lengkape. Soal ACC iku tergantung manajeré. Kapan ACC-nya dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya, iku tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke duit, tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikeki duit malah kangelan tuku renorno wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya iku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman, iku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji, sing janji niku sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu, dis pas teko wektune tibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina, lah itu wis 40 dina panggah gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa gak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri, sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Layu sakikana ojo meragukan temen kaeng siro, dadekno ragu-ragu kaeng siro, ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadekno ragu? Ada muruku il maw'ud ora anane terjadine perkara sing dijanjekno. Jadi perkara sing dijanjekno iki ora terjadi, ojo pisan-pisan ngono ku dadekne ragu. Wa in ta'ayyana zamanuhu, wa in ta'ayyana senajan wis
tertentu apa zaman mangsane janji. Allahu wabarakatuh. Jan janjine wis dipentokne. Mane yang terhadis itu janjine Allah dawuh ngeten. Man apa? Man sholat jama'atan. Sapa wonge sholat jamaah. Wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam. Arba'ina yauman 40 hari. Maka janjinya Allah, dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah. Dan rezekinya akan terus-menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu, dijamin oleh Allah, dia masuk surga. Mayar dong ini. Jamaah 40 hari, gak tahu keri, menangi takbiratul ihram imam terus. Maka janjinya Allah, dia akan tidak terkena kepikiran. Bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus-menerus. Dan nanti kalau dia sudah meninggal, dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenar. Dilakoni tenar, 40 dino. Sebesar oleh 40 dino, malah numpuk utangnya. Ini jangan lalu terus. Alah, habisnya ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu, apa ya tenang. Apa ya tenang. Nyatanya, wajan. Ujitu lo ngakus ngelakoni 40 dino. Ternyata ya, orang metu hasilnya. Ya, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita, itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Padahal akal kula sampean kan terbatas, karena ngepasi butuh-butuh duit. Sing dimaksud ora fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut miline duit. Nah itu persoalan aja lah, kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekine gak rupa duit, mungkin rezekine rupa kanca. Karena jamaah yang masjid kan, koncoknya dadi akeh. Biasanya jeneng koncok itu kan luwih larang timbang duwe. Ya udah sama dia koncok siji di tuku di tengah. Eh? Koncok siji ini lu cara tuku koncok ngeten pinten. Lu enten tiang umpamane nuwun sewu, enten petugas di Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar ngriki, nginep semengi. Ngoten iki golek kanca mawon pemeneh kanca sing iso guyu-guyu kena jak turu teng hotel semene tok lho golek kanca. Iki iso 500.000 barang iki. Jare mengke sakune lek dhek mulen. Perkara kanca ngoten kok mawon. Orang regane. Lha kok dhewe mau wong salat teng masjid 40 dina niku mengke teko kanca pinten lho. Lha iki lho cara di etong pinten juta apa nek upamane jutaan. Di dalam masa 40 hari ketemu kanca sewu. Lah ya wis 1 juta ping sewu ya. Ya sak miliar to, Dik. Mosok duwe kanca sak miliar, regane sak miliar dicik diarani melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungan nafsu sing maknane rezeki iki duwe. Nah, padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duit. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita nggak tahu bahwa itu meleset, ya nggak terjadi. Nggak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah, ya resikonya kalah. Sampai kalau panjenengan ragu-ragu, resikonya kalah. Mula dikit di Jawa kita ngerti, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li'alla yakuna supaya ora ana
apa dalika mengkono-mengkono meragukan janji ini Allah itu kodekhan jadi akan cacat tiba sirotika yang dalam mata hati sirot. Maka mata hati itu kan kesadaran hadirnya beberapa hal yang baru, data Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup, ada data baru gak tahu, termasuk data baru tentang munculnya konco kan gak ketok. Gila nih, nah nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok masih dikonco akeh rumangsane melarat. Padahal konco niku nun sewu pamane tekat-tekatan sampean ragu-ragu soal rezeki. Dhewe konco sewu. Niku sampean dolan sedina sitok-sitok niku 3 taun gantek. Iya. Yeah. Sampean dhewe konco sewu. Sampean silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dilepi sedina ngresula. Ini pun sedina tak kira kira paling gak mungkin lagi rokok mangan mungkin kan sendiri masih ngebos gitu. Yo mesti tu dia apa yang apa mesti terjamin tak kira kira. Terus sama nurut sampai 3 tahun. Ini gua akhir balik pun kau cawasan pertama neh. Masa 3 tahun pisan jamin uang si jing resuwo kan ya betul mungkin. Masa kurang sugih lagi. Tunggulah ni. Jangan nak mikir peparingnya Allah ampun dibatasi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirotika akan membuat mata batin panjenengan cacat. Artinya enggak sempurna. Mesti neison dulu sesuatu itu luas karena cacat jadi enggak bisa luas. Nek ngoten tok mboten sepira. Mboten sepira. Lek sampai kualat sampai mencurigai Allah lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, menuduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak lepas sila difonis pisanis, istilahnya selaku diwai nasib itu kecil cilik sampai sampai ni tua pada jadi tukang becae paman ini. Itu gak kerasa meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur, nuris sarirah, cahaya hati yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua wa ikhmadan dan memadamkan nuris sarirah kita maring cahaya sarirah. Sarirah itu jiwa keimanan kulo panjenengan.